Ngeliatnya aja pedih, Pak. Mereka bahagia gitu, begitu bahagia pas udah ke ujung sana, bingung mau ngerebar. Wah, ini mau ngeprank nih kayaknya. Bang, meme-nya jangan yang gambar doang dong, Bang. Bang, kali-kali yang video dong. Baiklah, kalau itu mau kalian, kita bakalan coba react meme, entah video, entah apa. Cuman yang pasti video ya, bukan gambar. Mungkin kalian bosan sama gambar? Kita coba video ya. Let's go. Oke, kita mulai. Ini dari ganjalan siomay. Kenapa kalian ketawa? Oke, kita dengerin ya. Ini yang kita lihat dari awal. Salah Bapak. Salah, nggak tahu saya. Oke. Okay. Elit, ya, yang ketawa. Dimarahin. Kenapa kalian ketawa? Jadi pesan dari video ini itu benar ya. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, bro. Oke. Okay. Next. Mabok bos, katanya. Oke, okay, mungkin ini pemilik si doggy ini mungkin habis perjalanan jauh, dia lupa cuci kaki segala macam, dan akhirnya si doggy-nya yang jadi ini malah korban bencana. Ada emang lagi ngantuk aja kali ya. Aduh, kalau emang bener, aduh, rest in peace doggy, rest in peace. Kayak ada video nampaknya. Ya kita lihat, ini kadang-kadang emang ada suara. Kalau ada yang chat terus ya, sudah kita jawab, cuma diret aja cocoknya diapain. Kan udah aku bilang sama kok ngapain pusing-pusing, kok blok aja, blok. Blok aja tuh, bro, katanya ya. Gimana caranya cari cewek yang gak judes? Cari kok di Tokopedia sana. Kasih tahu sama kau ya, kalau kau mau cari cewek yang lembut, kau cari di Bandung, jangan di Medan. Kau tahu orang Medan kayak mana kan? Ngegas. Kak, oh, kak, macam mana caranya punya wajah cantik tapi gak harus mengeluarkan uang sepeser pun? Kau pun lucu, kau udah mau cantik, mau putih, mau bersih, mau mulus, kau gak mau keluarkan duit. Kau gosok aja muka kau pakai abu. Kak, kalau ada yang tajam terpercaya, bro, ya bener-bener. Emang bener, bro, ya. Jadi dia emang belak-belakan ya. Cuma setidaknya Bandung kita ke film lah ya. Tuh, bro, kalau mau cari cewek, kalau kalian lagi jomblo, cari cewek yang halus lembut, ke Bandung aja ya, oke? Okay? Ini emang ketawa kah? Kelihatan itu ibu-ibu yang di pinggirnya, bro. Nani? Ketawa macam apa gitu? Gitu doang. Wow. Oh my god. Saking keselnya, bro. Jadi kalau kalian mau ketawa boleh, bro, ya. Tertawalah sebelum ketawa itu dilarang tadi ya. Cuman enggak gitu juga. Intinya mah jangan buat pusing orang itu. Bener nih kata ininya, jangan buat pusing orang intinya, bro. Betul. Next. Kenapa tiba-tiba nangis? What? Oh, tiga liga, bro. Sampai kedengeran nih suaranya, bro. Tentang, maaf deh aku ketawa. Aduh, ya saya banget dosa, Pak. Dosa ya Allah. Ampun. Next. Masih dari si ganjelan somai. Halo juga. Halo. Emang lagi syantik. Ada ini sama, oh TikTok ya, TikTok. Ini suaranya dahsyat ya. Lagi-lagi. Halo. Lihat sebelah kiri, lihat sebelah. Halo kiri. Juga. Emang ini live gitu kalau langsung ngomong di TikTok. Emang lagi syantik. Aduh, terkejut ya. Baru tahu TikTok bisa langsung. Bukannya kalau TikTok tuh misalnya sebelah kanannya ada orang bikin video terus kita nge-react gitu ya. Atau dia juga nge-react sebenarnya ya. Emang dibikin buat lucu ya. Saya kira langsung live ya, betul. Salut anak dari Ghana. Oh, dari Ghana nih. Irak. Irak, Banda. Indonesia. Enggak, ada Indonesia. Jakarta. Ireland. Oh, ibu kota. Scotland. Scotland. What? Jeremiah Owura. 2 tahun, Pak, bayangin. Saya 2 tahun masih ngapain. Oh my god. Kenya. Semuanya bisa dia, bro. Kanada. Genius, Pak, ya. Entahlah, saya dulu ngapain, Pak. Oke, next. Ini apa, Pak? Aksi lempar boneka oleh bonek. Oh, sudah baik, ya. Untuk anak-anak penderita. Oh, my God. Ini kapan, bro? Baru, kah? Oh, damn. Baru pertama saya lihat, bro. Di stadion bola lemparin boneka demi anak-anak penderita kanker, ada. Salut, ya, buat bonek, ya. Good job, bonek. Good job. Next. Permisi. Saya mau tunjukkan sesuatu, nih.
Ini dari iklan ya. Gak gitu juga kali bro ya. Kalau kalian ingin menunjukkan sesuatu, gak gitu juga caranya. Ini tiba-tiba datang, permisi mbak, banjur gitu ya. Ini apa lagi nih? Eh mana suaranya? Kok gak ada suaranya? Niatnya sih baik udah ya, niatnya mau ituin teman gitu. Ini kurang ajar tuh yang dua aneh lari itu loh bro. Semuanya bro. Oh lari lari di sana dikejar apa gitu ya? Sampai ditinggalin itu motornya. Anehnya bocah-bocah percaya aja ya. Malah gitu ya. Aduh. Mana nih ojek yang jam segini belum datang ini? Oke. Okay. Itu. Maju. Bang, antarin ke lapangan ya. Apa itu tadi? Siap. 6 hours later. Terlalu lambat ya. Buruan, saya ada kampanye. Bisa cepat enggak? Cepat, cepat. Emang Bapak bikin undang-undang bisa cepat? Banyak calon habis dipilih. Lumayan menusuk ini ya. Oke. Jadi harus kalem aja bang, intinya kalem aja ya. Unboxing caleg buat pilih yang kerjanya cepat di Teman Rakyat. Oke. Next. Oh, ini bukan video nih. I am angler. Laut ku arungi, sungai ku seberangi, rawat ku terabas, panas hujan ku hadapi. Istri tolong pak pulang ya, mah. Tetap ya kalau istri yang nyuruh mah ya. Oke. Next. Oh my god, video here go. Keras banget. Kok bisa gitu ya? Ada. Gak bangun lagi ya orangnya. Katanya telekinesis kearifan lokal. Oke. Buat judul aja saya itu berarti telekinesis kearifan lokal. Next. YOLO. Mau kemana pak? Ngeliatnya aja pedih pak. Mereka bahagia gitu. Begitu bahagia pas udah ke ujung sana, bingung mau ngerem gimana. Bingung mau ngerem gimana. Aduh. Cuman biasanya yang gini-gini tuh anak SMP, SMA yang lagi gila-gilanya ya. Mulai kuliah, mulai tobat, udah kerja, udah. Gak ada yang begitu-gitu lagi. Next. Oke, penyanyi, ada penyanyi. Oh, lagu favorit. What? Allah. Ada. Udah keren-keren ya. Kok bisa masuk ya? Bisa masuk gitu suaranya dong. Oke. Heran bisa masuk gitu suaranya dong, mantap ya. Next. Here we go. Jujur aja ini yang selalu kamu lakukan ketika guru memberi pertanyaan acak. Dewa, saigoni dare ni kotaete morau kana? Tanomu kara kono mama watte. Iya betul bro. Apalagi pas dilirik sama gurunya lagi. Udah gak bisa ngapa-ngapain lah. Sasuna. Paling ngeri gitu ya. Ore wo sasuna ya, kochan do ya. Ada. Ada. Cuman kalau emang bisa di dunia nyata kayak gitu bro ya, waduh. Yang ada kita yang diituin guru, dimarahin. Tuh katanya bener itu selalu deg-degan kalau guru mau manggil bener bro ya. Apalagi udah mau manggil, ya siapa yang bisa ini pertanyaan. Terus ngeluarin itu ya daftar absen, di, wah itu deg-degannya luar biasa. Apalagi yang hurufnya A depannya, biasanya kadang-kadang guru malas ngacak dari yang paling atas itu, waduh. Next, apa ini? Tik, skill dewa, gustur digambar, what? Serius, sampai ini gambar pakai mesin ketik. Wow, dewa apa beneran? Pantesan skill dewa disebutnya ya. Damn. Oke, okay, oke. Okay. Saya tidak bisa berkata apa-apa, Pak.
The best. Next. Oh boy, iki. Oh my god. Itu si Thomas bukan? Fusion. Lo lihat wajahnya. Aduh. Kayak enak banget lihat wajahnya. Ini emang ada di game gak atau emang orang bikin aja? Aduh. Apa tadi? Jutsu Madubaka. Ini apa katanya? Kemarin kerajinan tangan bongkar pasang, sekarang bikin api unggun. Maksudnya apa? Helm dilempar. Dilempar apa udah? Itu saya juga yang lempar tuh. Motor kebakar itu. Oh, itu ada motor kebakar. Ada orang kemarin tak marahnya di videonya. Tak marahnya. Motornya dibakar, ditilang dia marah-marah. Oh, ditilang marah-marah. Oh, kemarin maksudnya bro. Di judulnya ya. Kemarin kerajinan bongkar tangan, jadi ada ceritanya ditangkap nih ada sepasang kekasih gitu ya naik motor, terus ditangkap polisi, si cowoknya marah-marah bro, dicompotin pokoknya si dashboard segala macam ya. Kalau ini beda, dia anti mainstream, dibakar motornya, lebih parah lagi, saking nggak maunya ya, rugi sendiri bro ya, udah ditilang, dibakar pula. Bener-bener ya, intinya kalian harus bersabar jadi orang, ketika ada musibah itu adalah ujian ya. Wah ini mengeplank nih kayaknya. Kita dikasih apaan bro? Oh bedak. Aduh tobat mah tobat. Enak banget ketawa aja benar-benar, benar-benar. Apa lagi nih? Oh anti air katanya ya. Water resistance. Diikutin. Kanan berhasil. Kalian lihat kan bro maksudnya apa? Yang kanan ternyata HP-nya bukan dimasukin ke dalam vas bunganya, tapi di luarnya, di belakangnya maksudnya. Sedangkan yang kiri serius dia dimasukin ke situ. Oh my god. Aduh tertipu kamu bangsa. Aduh sakit perut, Pak. Ternyata video lebih parah bro ya dibanding gambar doang ya. Oke, okay. Saya tidak memilih Jokowi mengajukan Dylan atau digital. Oh, ini yang kemarin ya. Pas debat Minggu hari Sabtu atau Minggu kemarin ya. Kalau gue jadi Pak Prabowo mending improve dikit, tawarin Milea militan mengayomi bisa. Milea, katanya milenial atau milenial disebutnya. Milea. Oke, okay, next. Oke, okay, ini katanya Salfok sama yang belakang. Belakang sono kan maksudnya? Nah, ini gak ada suaranya boleh ya? Buset. Oh. Kalian lihat gak bro dia pakai apa? Bukan pakai raket lah, yang di belakang pakai wajahnya. Pakai wajah, pipi, entah pipi pakai tarangnya bro. Lihat bro, pasti lihat tuh. Lihat kan? Mukanya dia pakai apa? Kok bisa? Saya kira dia terlalu semangat gitu mainnya, ternyata pakai apa? Bisa gitu lu, Pus. Oke, kita lihat ya. Unggah dulu aja. Bangun doi, bangun maksudnya gitu ya. Pas kasih bu. Oh. Hati-hati Pak ya, jangan ngasih mainan sembarangan buat kucing kali ya. Atau akibatnya seperti ini, apalagi. Selama hidup di dunia baru paham begini cara pakainya. Hansaplas ya. Bisa dicopot. Salah. Bukan gitu katanya cara makainya. Ujungnya digunting, ujungnya digunting. Oke, okay. Tempelin ke lukanya, terus, oh dibikin silang biar gak gampang copot ya. Emang sih rata-rata kita yang pertama tadi ya. Nah ini harusnya gini, lebih keren lagi bro, lebih anak muda banget ya. Oke okay, disilang Pak ya, disilang, silang, terus yang bawahnya juga sama, silang ke bawah. Mantap, nah bisa ditekuk sekarang. Oke, okay, bisa kalian coba bro ya. Mungkin kalau kalian ada yang luka silahkan dicoba Pak. Next, oke okay, here we go. Suara. Ini sekeluarga kah bro? Ini baru the best. Jago-jago eh. Sinkron lagi ya. Wow, oke okay, oke okay, oke okay. Doji doji. Ah cerdas. Hahaha. Hahaha.
Ada. Why you do this to me? Kalau ada translator, why you do this to me? Oh my god. Dikira Kang Parkir dong, maksudnya? Sekeladir dong ya. Duitnya tambah. Duitnya tambah lama. What? Kang Parkir kenapa, Pak? Disangkanya itu temannya maksudnya. Diambil lagi duitnya. Maksudnya itu temannya lagi di luar disangkanya tukang parkir. Oh iya. Aduh, pantesan. Padahal lagi nunggu temennya kali ya di luar, tapi disangka itu ambil uangnya jadi itu. Aduh, bapak. Diambil juga lah itu deh. Diambil lah, tuh. Aduh. Kenapa nih kucing? Serem amat lah. Mama Bia. Hu. Wah, tahu saya kucing kayak gitu. Aduh. Iya. 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 Kepala dulu loh, Bro. Oh. Kirain tuh. Entah itu bagian dari performa atau bukan, saya enggak tahu ya. Ninja bener sih lu tau gak? Aduh, rest in peace, Pak. S3 marketing katanya. Balonnya nyangkut. Oh my god. Oh. Demi bocah, Pak, diambilin tuh. Disangkanya mau ituin anaknya, godain anaknya. Apa itu, Bro? Dia mau ke Thailand. Dia si fan semun Thai, dok buku. Iklan dong. Iklan bahasa gigi benar-benar ya. Ah, oke, Bro. Jadi itu dia, Bro ya. Untuk meme sejati hari ini, kalau kalian lebih suka video dibanding gambar, silakan komen. Atau kalian lebih prefer gambar, silakan juga komen, Bro ya. Jadi semoga aja next episode lebih seru lagi si meme-nya atau yang aneh-anehnya ya. Nice. Oke, Bro. Jadi itu aja hari ini. Thank you banget buat kalian nonton. Salam gamer sejati.